Pengakuan Natalie jawab isu kehamilan usai cerai dari Sule, ibu Azam semoga yang ini cewek. Halo guys, ada kabar terbaru soal kehamilan Natalie Holzer. Santer isu kehamilan artis Natalie Holzer yang baru saja bercerai dengan komedian Sule. Ibu Azam Adriansyah Sutisna akhirnya buka suara. Menariknya mantan ibu sambung Rizky Febian dan Putri Drina ini malah meminta doa jika adik baby Azam nantinya cewek. Diketahui Sule dan Natalie Holzer sudah resmi berpisah. Majelis Hakim PA Cikarang mengabulkan gugatan cerai Natalie Holzer pada Rabu 10 Agustus 2022 lalu. Meski begitu, pasca pisah dari Sule, mantan DJ itu justru dikabarkan hamil anak kedua. Seperti yang diketahui, Sule dan Natalie sebelumnya sudah nyaris bercerai. Bahkan Natalie sudah pergi dari rumah sang komedian kondang itu. Usut punya usut, hal itu terjadi lantaran Natalie Holzer tengah hamil anak pertamanya. Selesai kejadian itu, keduanya pun kembali rujuk. Dikutip pada Kamis 25 Agustus 2022, kini berembus kabar bahwa Natalie kembali mengandung. Ia disebut tengah hamil anak keduanya hingga kembali mengulangi tindakan pergi dari rumah Sule. Sedangkan baru-baru ini Natalie Holzer pun buka suara terkait isu itu. Dilansir dari kanal YouTube Hits Infotainment pada Kamis 25 Agustus 2022. Natalie pun menanggapi kabar bahwa dirinya disebut tengah mengandung. Mantan ibu sambung Putri Drina itu pun bersyukur diisukan tengah berbadan dua. Alhamdulillah, terima kasih yang tuk kabar, aku hamil, ujarnya. Aku senang banget dengernya, ujarnya. Padahal menurut dia, kabar itu tidak benar sama sekali. Menurut pengakuan Natalie, ia tidak ingin memiliki satu anak saja. Natalie pun menegaskan bahwa dirinya ingin memiliki satu anak lagi sebagai adik untuk Azam. Kalau satu cowok Azam, ya semoga yang ini cewek, tapi nanti tetunggu jodohnya, enggak tahu yang mana, terangnya. Mengenai kabar yang beredar, Natalie menilai bahwa hal itu adalah harapan dari para fans agar ia rujuk kembali dengan Sule. Ia pun mengaku tak masalah dengan isu yang tengar santer terdengar di publik. Itu banyak fans-fans Akang yang ingin mempersatukan dengan cara seperti itu, kata Natalie. Ya enggak apa-apa, sambung dia. Sementara itu sekian lama diam, baru-baru ini pelawak Sule akhirnya buka suara soal isu Natalie Holzer hamil anak kedua. Seperti diketahui baru-baru ini beredar kabar heboh bahwa Natalie Holzer kini sedang hamil anak kedua Sule. Sontak isu Natalie Holzer hamil anak kedua Sule langsung membuat publik heboh bukan main. Pasalnya, Natalie dan Sule kini diketahui telah bercerai. Terkait hal itu, Sule pun akhirnya angkat bicara. Saat ditemui baru-baru ini, Sule menjelaskan fakta yang sebenarnya. Sule pun meyakini apabila berita itu benar, maka Natalie pasti akan langsung memberitahunya. Natalie dan Sule diisukan akan segera rujuk jika Natalie hamil lagi. Lantas, bagaimana tanggapan kalian guys? Silakan komen ya guys.